Rabu tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Salah satu artis peran meninggal dunia akibat penyakit yang sangat berbahaya. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, di mana saja dan kapan saja kamu berada. Kematian pasti akan menghampirimu setiap masa entah sedang tertidur atau sedang beraktivitas. Ajal kematian tidak mengenal usia tua ataupun muda pada dasarnya. Kita diciptakan dari tanah, begitu pula kita akan kembali ke tanah. Maka tugas kita dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin agar lebih siap saat menghadap sang kolik. Masih ingatkah kalian dengan Siti Khadijah Asari? Dikenal sebagai Ayu Asari, beliau adalah seorang pemeran, penyanyi, politikus, dan model asal Indonesia. Ia dikenal luas dengan serial film Putri Duyung era 90-an. Ia kelahiran Jakarta 19 November 1969, yang saat ini berusia 54 tahun. Awan kelabu tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Salah satu aktor ternama yang telah berkecimpung di dunia seni peran telah meninggal dunia. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya pada hari ini secara mendadak. Bahkan sebelum meninggal, almarhum sempat dirawat intensif di salah satu rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Saat ditemui di rumah duka di kawasan Jalan Baitur Rahim, Beji, Depok, Jawa Barat, salah satu rekannya menceritakan perihal kematian sang almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kehilangan komedian dan turut berbelasungkawa atas wafatnya beliau. Almarhum semoga diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Almarhum yang tak lain ialah Fuad Alkar, yang juga dikenal sebagai Wan Abut, adalah seorang aktor berkebangsaan Indonesia. Ia berdarah Betawi ini dikenal dengan wajah kearab-arapan yang menyebabkannya kerap memerankan tokoh berlogat Arab, kini telah meninggal dunia. Sebelumnya, almarhum sempat dirawat intensif di rumah sakit. Ia berjuang melawan penyakit COVID-19 hingga merenggut nyawanya. Kabar duka tersebut diinformasikan langsung oleh Ayu Asari lewat akun Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut terdapat sebuah foto bersama Kiki Fatmala, Nani Wijaya, juga Fuad Alkar. Mengetahui postingan tersebut, sontak para warganet penuhi kolom komentar belasungkawa kepada keluarga. Bahkan jenazahnya akan disemayamkan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sekedar informasi, almarhum Abut Fuad meninggal dunia pada 18 Juni 2021. Dan perlu diketahui bahwa video di atas hanya untuk mengenang kepergian sang almarhum. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber, mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.